Akui bahwa ajaran Kristen itu ada unsur baiknya. Tujuannya adalah untuk supaya manusia itu bisa terselamatkan kayak gitu. Tetapi baik itu kan belum tentu benar. Kebenaran itu meskipun pahit, bayangkan aja. Demi kebenaran Tuhan merelakan kemudian Bang orang Dewa, Amalek izin, itu dibasmi bahkan izin maghrib apapun. Dulu Bang ya. Izin maghrib. Izin Oke, maghrib oke. Dulu sebentar. Masuk lagi nanti. Itu makanya saya katakan bahwasanya saking pahitnya yang disebut kebenaran, ketika Tuhan ingin menyelamatkan, apapun yang bernapas diperintahkan untuk dibasmi. Karena kebenaran itu tidak main-main. Tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itulah kemudian, siapalah Bang Zuma ini ketika mengatakan sesuatu berdasarkan data? Tujuannya bukan untuk menghujat, tujuannya bukan untuk merendahkan, tapi untuk menyelamatkan. Betapa banyak sudah orang jiwa-jiwa yang terselamatkan dengan debat ini. Kan gitu poinnya. Akhirnya mereka menyadari, akhirnya mereka kemudian siang dan malam begitu jumpa, nangis, berterima kasih, oleh karena mereka sudah mendalami Bible dengan akal dan hati, bukan dengan iman. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Kan gitu. Ini perintah Tuhan kepada Bani Israel. Kan gitu. Di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anak-anak kepada Molok. Kan gitu. Dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang suci. Nah, di dalam Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ini perintah. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 106, data nomor 35-nya menerangkan gini, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan penumpahan darah orang yang tak bersalah. Darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala ala Kanaan sehingga negeri itu tercemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri mereka dengan apa yang mereka lakukan dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada pemiliknya sendiri. Itu seirama dengan 2 Raja-Raja 2:3-10, 2 Tawarik 2:8 nomor 3, Yeremia 7:31, Yeremia 3:2-3:5. Nah, sedangkan kalau kita sampai kepada poin pengajaran Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus itu memerintahkan pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan yang sama seperti perintah yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, hal-hal yang menyelimuti atau yang menjadi pendukung terhadap penyaliban itu ada di antaranya seperti yang kita bahas tadi sebelum maghrib, bagaimana seorang yang membatalkan hukum Taurat. Ibu di situ begitu kuat kemudian memegang argumentasi tidak mau Yesus itu masuk ke dalam neraka. Tetapi hukum Tuhan itu harus berlaku. Siapa yang membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah atau tempat terhina, yaitu neraka. Sedangkan Yesus dalam ruang lingkup pengajarannya di dalam Yohanes 17 nomor 9, Yesus mengatakan, aku mengkuduskan diriku. Aku mensucikan diriku. Berarti terbalik dengan pengajaran Paulus yang mengatakan Yesus terkutuk. Terkutuk itu artinya kotor, ternoda dia, tercemar. Najis dia, karena dia terkutuk. Apa upah bagi orang yang terkutuk? Ya neraka.
Sementara Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 19, aku mengkuduskan diriku, sama dengan Al-Quran Surah Maryam ayat 19. Bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah penafsiran nggak benar, Pak. Ya, jadi yang mana yang Anda ingin tanggapi, Saudara Charlie? Apakah tentang orang yang mempersembahkan anak manusia kepada Dewa Molok, atau pengakuan Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 19 bahwa Yesus mensucikan dirinya, mengkuduskan dirinya, bukan mengutuk dirinya? Silakan. Banyak dari awal sudah dikasih, Mbak, dari awal sejak Adam jatuh ke dalam dosa atau ke dalam dosa, turunanmu akan meremukkan kepala. Iya. Terus ada lagi? Iya. Terus ada lagi? Ya, itu sejak awal sudah dinubuatkan bahwa keturunan manusia akan akan meremukkan. Oke, nah sekarang apakah itu definisi atau arti atau maksud daripada bahwa iblis akan menghancurkan dan akan akan menghancurkan keturunan daripada Adam? Apakah itu berarti bahwa Yesus sudah diremukkan oleh iblis? Apakah itu maksudnya, Pak Charlie, seperti itu? Yesus diremukkan oleh iblis di atas tiang salib. Apakah begitu maksudnya? Karena Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes, aku telah memilih yang 12. Apakah kalian mau pergi juga meninggalkan aku? Sehingga Yesus mengatakan, aku sendirilah yang memilih yang ke-12 ini. Tapi satu di antaranya adalah iblis. Apakah berhasil iblis ini meremukkan Yesus? Atau Yesus yang berhasil meremukkan iblis? Kalau Yesus berhasil meremukkan iblis, berarti Yudas tidak berhasil berkhianat. Yang mana yang benar ini, Pak? Pak Charlie? Pak? Pak Charlie? Pak? Tarik nafas, Pak. Pak Charlie? Pak Charlie? Pak Charlie, jangan lupa bernapas, Pak. Pak Charlie? Pak Charlie? Pingsan kali. Pak? Pak Charlie? Pak Charlie. Terjemahi. Ketawa Mbak Dani. Sedangkan gini, ketika kemudian Yesus itu harus dihukum salib oleh karena unsur apapun yang kemudian dibangun oleh doktrin-doktrin gereja, bapak-bapak gereja pada awal mula. Kalaupun Yesus itu harus dihukum, maka berdasarkan kitabnya orang Yahudi yang Bapak juga pelajari, Ibu Dani juga pelajari, Imamat 24:16, Bilangan 15:36, Yesus ini harusnya mati dirajam, bukan mati disalib. Kalau memang Yesus itu pantas untuk dibunuh, kan gitu. Tapi permasalahannya, apakah Yesus ini pantas untuk dibunuh? Kalau Ibu mengatakan, Pak Charlie mengatakan, oh dia tidak dibunuh, tetapi dia menyerahkan dirinya. Tapi data di dalam kitab saudara, Yesus itu bukan bunuh diri, tetapi dia dibunuh. Ini yang agak berat bagi saya untuk menerima itu. Kenapa? Tuhan mengatakan, saya bacakan dalilnya, Yesus itu adalah manusia suci yang tidak boleh diganggu. Yesus itu manusia suci yang tidak boleh kemudian disentuh dengan keburukan, apalagi penganiayaan. Saya bacakan ayatnya. Di dalam Mazmur 105 nomor 15, jangan mengusi orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Yesus nabi, Yesus diurapi. Perintah Tuhannya jangan kau mengusik, kan gitu. Lalu Keluaran 23 nomor 7 jelaskan perintahnya, jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak membenarkan orang yang bersalah. Mazmur 28 nomor 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Jadi tidak ada yang bisa menyentuh Yesus itu. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, contohnya saya ambil di dalam salah satunya di Kisah Para Rasul 4, kita lihat di data nomor 26 sampai 27.
raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Sementara perintahnya jangan kau apa-apai orang yang kuurapi, kan gitu. Nah, di Mazmur 91 nomor 11 nomor 12, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini diurai di dalam Matius 4 nomor 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya. Harus terjadi. Ketetapannya harus terjadi bahwa Allah sudah menubuat saudara mati, ya kan? Atau dalam arti kata bahwa Tuhan menubuatkan dirinya untuk mati, atau gimana? Tuhan menubuatkan dirinya akan mati. Ditetapkan bahwa Yesus akan menebus dosa manusia dengan cara demikian. Di mana Pak? Dinubuatkan di mana Pak? Di mana dinubuatkan? Dinubuatkan di mana tuh? Lah, Anda tidak tahu. Iya, saya Anda tidak tahu. Anda pintar. Iya, saya tidak tahu. Mungkin ada data di luar daripada Bible. Mungkin ada data di luar Bible yang bisa Anda suguhkan bahwa Tuhan menubuatkan dirinya mati. Aduh, untuk menebus dosa manusia. Aduh, katanya Bang Juma amat pintar. Hebat-hebat sekali Juma. Iya, udah. Saya kalah. Kalau Bapak bisa menunjukkan datanya, saya kalah berarti. Di mana datanya tuh? Tuhan menubuatkan dirinya mati untuk menebus dosa manusia. Itu di mana? Tadi kan sudah. Ini ada datanya, Bos. Bahwa bisa aku ngasih data? Iya, silakan. Bahwa anak manusia akan meremukkan kepala si ular. Dan tapi faktanya orang. Tapi faktanya ular yang meremukkan kepala anak manusia. Kok kebalik? Faktanya apa? Faktanya Yesus menang, dia bangkit lagi. Loh, enggak menang itu namanya. Itu enggak menang namanya tuh, Pak. Itu enggak menang. Itu kalah, Pak. Dibunuh oleh iblis. Kalau dia kalah, tapi kan dia bangkit. Boleh aku masuk mengasih data? Silakan, Bu Darni. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena hendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Nah. Jadi makanya enggak diperlukan lagi persembahan-persembahan korban-korban binatang. Nah, karena itu tidak sempurna. Jadi dibuat persembahan tubuh Kristus untuk satu kali untuk selama-lamanya untuk memperdamaikan dia kepada Allah. Itu loh. Ada kan datanya? Iya. Nah, sekarang kalau Ibu menggunakan Ibrani 10 nomor 10, berarti Yesus ini dipersembahkan, betul? Hmm. Pertanyaannya, sudah nubuatan, iya. Kan? Oh, itu bukan nubuatan. Itu bukan nubuatan. Itu adalah cocokologi yang dibangun oleh Markus ketika dia menulis di Pulau Patmos. Sekarang permasalahannya adalah Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Ini berat. Berat pasti Anda untuk jawab, Bu. Bukan, enggak berat, Bu. Nah, yaudah, kalau begitu itu Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kristus. Ya. Itu dilakukan untuk perdamaian kepada Allah. Nah, karena manusia ini kan terlalu banyak dosa. Dan Allah itu kan muak atas persembahan-sembahan korban bakaranmu. Kan katanya di dalam Mazmur. Aku tidak suka lagi persembahan-persembahanmu itu, kan gitu. Jadi makanya di perjanjian baru dibuatlah persembahan Kristus untuk selama-lamanya sekali itu aja. Okay. Setelah itu sudah. Baik, Bu Darni. Baik, Bu Darni. Sekarang saya tanya, duluan mana penyaliban daripada kitab yang Ibu imani? Duluan mana ada? Penyaliban sudah ada dari zaman-zaman di Yahudi itu. Kan asal enggak. Maksud saya duluan mana penyaliban terjadi kepada Yesus dibandingkan dengan kitab yang Ibu imani sebagai firman Tuhan? Ini kan sejalan. Kitab yang sekarang ini kan diceritakan kembali gitu loh. Kalau nggak diceritakan kembali, dari mana orang tahu loh, Bang Juma?
Kan saya tanya ibu, duluan mana Yesus ya, disalib? Nah sekarang kalau ada manusia yang menuliskan dan menarasikan belakangan mengatakan itu adalah persembahan, itu adalah untuk penghapusan dosa, itu adalah ini, itu adalah ini, yang kemudian untuk mengklarifikasi itu adalah kebenaran atau bukan, itu siapa? Nah, sekarang nggak mungkin aku lebih percaya sama Bang Juma dengan Ibrani ini. Mana duluan lahir, yuk? Mana duluan ada Ibrani atau Bang Juma? Ya, bagus ibu, bagus. Nah, sekarang apakah Yesus meminta begini-gini? Apakah Yesus meminta agar waspada kepada Bang Juma atau waspada kepada orang Farisi? Ya, waspada kepada orang-orang penyesat. Memang ada ditulis. Orang Farisi atau orang Bang Juma? Kalau Bang Juma kan termasuk orang Farisi yang tahu firman Tuhan. Itulah termasuk Bu, Ibu. Orang-orang Ibu, Farisi Bang Juma, dia mengetahui Ibu, paham seluruh kitab suci, tetapi tidak mempraktekkannya gitu, sebagian itulah orang-orang Farisi loh. Nah, Ibu kan di sinilah salah satu titik kelemahan Bu Darni. Kenapa Bu Darni tidak bisa menemukan hakikat kebenaran yang sesungguhnya? Masakan Bang Suma yang seganteng ini dibilang orang Farisi hanya karena Bang Suma belajar Bible. Padahal orang Farisi itu bukan belajar Bible. Orang Farisi itu belajar Taurat, belajar kitab-kitab terdahulu, kemudian mereka mentafsirkan, dan hasil tafsirannya itulah yang ibu jadikan sebagai kitab suci sekarang. Makanya ketika ada pertanyaan yang sangat-sangat polos Bu Darni, Yesus meminta waspada kepada Bang Suma atau meminta waspada kepada orang Farisi? Ibu harusnya mengatakan orang Farisi yang bukan Bang Suma. Nah sekarang kitab Ibrani yang Anda gunakan itu orang karangan Farisi. Orang Farisi. Masuk Juma. Kalau saya ketemu dengan Pak Charlie, pingin kukoyak lidah Pak Bapak. Biar Bapak itu bicaranya jangan asal-asal, cuma nyeletu aja Pak. Kutraktir Bapak minum kopi, tapi minumnya kopinya pas lagi mendidih, biar sehat. Jadi gini loh, saya bertanya sederhana. Yesus minta kepada Bani Israel agar waspada kepada orang Farisi, bukan waspada kepada Bang Suma. Ya, inilah kegagalan demi kegagalan yang ibu pelihara sehingga tidak bisa nyambung kepada kebenaran hakiki. Coba jujur. Oh, Yesus meminta kepada Bani Israel, pengikutnya, untuk waspada kepada orang Farisi. Sehingga kitab Ibrani sampai hari ini tidak diimani oleh Bani Israel sebagai firman Tuhan. Hanya diimani oleh orang non-Yahudi. Berarti non-Yahudi tidak waspada kepada orang Farisi. Malah rangkulan dengan orang Farisi. Kok jadi Bang Suma yang orang Farisi, Bu? Kan karena gini, isi orang Farisi itu maksudnya dia mengetahui dan mempelajari kitab-kitab, tetapi ada mereka selewengkan gitu loh. Kan nah, yang mana ya? Selewengkan. Nah, yang contoh kitab-kitab yang dipelajari orang Farisi menurut Yesus itu yang mana? Nah, itulah yang di luar dari hukum Taurat tadi. Nah, itu kan ibu sulit. Yang dipelajari orang Farisi itu adalah kitab-kitab yang datang sebelum Yesus itu datang. Makanya disebutkan waspadalah terhadap ahli Taurat, ahli kitab. Artinya orang yang tahu kitab-kitab yang datang kepada para nabi. Bukan ahli kitab itu maksudnya yang tahu tentang kitab perjanjian barunya ibu. Bukan. Gitu loh Bu. Justru karena adanya keadaan yang timbul setelah Yesus pergi, yaitu akan muncul penyesat-penyesat yang menafsirkan, menterjemahkan dan seterusnya kitab-kitab terdahulu, maka Yesus meminta kepada murid yang asli agar waspada kepada orang-orang ini. Makanya kitab ibu itu tidak pernah duduk sebagai kitab suci di Bani Israel sampai hari ini. Kitab ibu sebagai kitab suci itu hanya ada di Romawi, Yunani, dan bagian Eropa sampai ke Indonesia. Gitu loh Bu. Orang Yahudi sampai hari ini di sinagoge tidak mengenal itu perjanjian baru. Jangankan perjanjian baru, perjanjian lama yang terjemahan itu tidak dianggap sebagai firman Tuhan oleh mereka. Karena gitu loh. Karena Yahudi itu kan ada yang menolak Yesus Bang Juma. Itulah itu yang tak percaya perjanjian baru ini. Paling tidak, kalau konsep Kristen ini benar, ke-11 keturunan dari ke-11 murid.
Bang Juma, kan ada Kristen Yahudi kan ada kan? Kristen Yahudi kan ada. Kristen Yahudi ada. Itu kapan adanya? Kapan? Ya maksudnya ada orang-orang yang di Israel sana kan ada Kristen kan? Ada, tapi itu ya, hanya 0,9%. Islam lebih banyak di Yerusalem daripada Kristen. Oh Bang Juma, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dari tanah perbudakan 2 juta sekian. Tapi yang selamat berapa Bang Juma? Kan 2. Jadi makanya manusia ini walaupun banyak enggak orang yang banyak itu bukan menentukan itu umat pilihannya, tetapi umat pilihan adalah yang meneruskan hukumnya itu tadi Bang Juma. Sekarang itulah umat. Sekarang permasalahannya gini, Bu. Di Yerusalem tempat kelahiran Yesus itu banyak mana Islam atau Kristen? Iya, taruhlah banyak banyak Yahudi, Kristen yang paling sedikit. Halo. Nah, itu dia. Yesus lahir bukan di Yerusalem, Bang, di Bethlehem. Iya, tahu. Bethlehem tahu. Tapi di tengah-tengah orang Bani Israel kan. Iya, di tengah-tengah Israel itu yang mana paling itu banyak gitu. Pertama Yahudi, yang kedua Islam, yang ketiga paling sedikitnya Kristen. Nah, kenapa bisa Kristen yang sedikit? Ya, namanya juga pilihan kepada manusia, Bang Juma, enggak menentukan nah, terus, banyaknya loh. Bang. Terus kenapa? Terus kenapa Bani Goyim ini lebih banyak menjadi Kristen daripada orang Bani Israel? Oh, banyak Kristen. Namanya kan diberikan dua pilihan kepada kita, Bang Juma. Oh, tidak. Nantilah. Bukan begitu. Kalau saya jadi ibu, ibarat kata gini, kenapa orang Arab itu cuma 1% yang Islam? Oh, gini aja, Bang Juma. Gak usah jauh-jauh. Di Pancur Batu, Bang Juma. Di kami ini, di Pancur Batu, bayangkan berjuta-juta manusia. Tahu, Bang Juma, berapa umat yang ada di gereja Masehi Advent hari ke-7 yang menguduskan hari Sabat? Hanya 8 keluarga, bayangkan Bang Juma itu. Bukan, kemana bukan semua manusia begitu. Yang ada di Pancur Batu ini? Bukan begitu. Mereka itu sadar bahwa ajaran Advent itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Itu jelas itu. Umat pilihan sekarang, yang sisa itu Bang Juma? Bukan. Itu terlalu jauh. Ibu gini, contoh gini ya. Ajaran Islam, ajaran Kristen. Ajaran Islam tumbuh di Arab. Menurut Risalah kenabian, terjadinya pewahyuan, terjadinya kemudian pengajaran dakwah Rasulullah terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi, itu mulai di sana. Isra Mi'raj terjadi di sana. Kemudian perang-perangan di sana terjadi tentang perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Tapi kenapa di Arab sana yang Islam cuma 0,1%? Selebihnya itu adalah Kristen misalnya. Sementara di Indonesia lebih besar Islam daripada di Arab. Padahal Arab itu konon ceritanya di sana kejadiannya, di sana tempatnya, di sana semua terjadi dan seterusnya. Tapi orang-orang di sekampung itu yang beriman kepada Islam cuma 1,5%, itu pun hanya karena adanya TKW yang ke sana. Padahal di situ yang diceritakan terjadinya Islam pertama kali. Apakah kemudian orang yang punya akal tidak berpikir loh? Katanya di sana pertama Islam. Kenapa bukan di sana yang menjadi pengikut sahabat-sahabat pertama kali keturunannya tidak menjadi Islam sampai hari ini? Justru di Indonesia ada yang salah di sini. Itulah yang dialami oleh Kristen. Kristen katanya terjadinya di tengah-tengah Bani Israel. Di sanalah terjadi gempa bumi, langit terbelah, kuburan terbuka, orang bangkit dan seterusnya. Tapi kenapa sunyi pemberitaan tentang itu di tempat asalnya, justru menghebo di barat? Ada apa? Dulu di Israel sana kan dulu ada penjajah. Makanya itu Masjid Al-Aqsa itu Bang Juma, itu kan dulu bukannya punya Islam kan? Itu kan bait sucinya orang Yahudi itu. Karena pada saat itu menang hari itu siapa itu penguasa Islam pada saat itu menang, jadi mereka berkuasa di situ. Kan tahu Bang Juma, kiblat pertama Islam tahu di mana? Bang Juma tahu? Ya, tahu. Di mana coba? Di Yerusalem. Salah, bukan. Tahu jadi Bang dimana? Juma di mana kiblat Islam dimana? Pertama? Di mana? Di Kota Petra. Tahu Bang Juma Kota Petra di situ?
nenek moyang Nabi Muhammad yang ke-21 itu Muhammad dibesarkan. Itu Petra itu nah, buatan itu buatan barat. Link yang Anda baca itu link yang keliru. Nah, itulah itu link yang, biar tahu link buatan tahun berapa itu? Itu informasi tahun berapa? Itu informasi tahun 2002. Kalau aku berdusta, Bang Juma, nah, kalau aku berdusta, biarlah Tuhan menghukum aku. Yang kedua kiblatnya di Yerusalem. Yang ketiga pindah lagi ke Mekah. Nanti keempat entah kemana lagi. Ini mau mau didirikan pangeran Arab sekarang kota termegah di dunia. Itu nanti mau dirubuhkan lagi tuh. Enggak bisa gitu. Islam jadi tidak bisa kita... Islam tidak bisa Anda goyahkan dengan link-link kufur seperti itu. Link yang dicetak itu di internet itu 2002. Sementara Islam itu datang di abad ke-7. Pelakunya ada, pelaku sejarahnya ada. Ka'bah itu tidak pernah bergeser, tidak pernah dibuat bahwa ini adalah Ka'bah baru. Itu ada sampai hari ini. Ingat Bu, ingat dari abad ke-7 sampai abad sekarang orang berhaji itu setiap tahun. Jadi tidak mungkin itu berpindah. Jadi link-link seperti itu jangan jadikan sebagai acuan, tidak bagus. Kalau nanti berpindah dari situ yang keempat gimana Bang Juma? Aduh, itu ngayal, itu enggak mungkin. Oh, gitu ya. Ayo kita lihatlah ke depannya. Tapi itu tadi kan ceritanya di Israel kan tadi Bang Juma bilang tempat kelahiran Yesus, maunya di situlah yang banyak Kristen kan gitu. Iya, betul. Itu dulu terjadi peperangan, siapa yang berkuasa itu yang menang, begitu. Makanya sekarang kan umat Israel, orang Yahudi kan mau merebut kembali itu Masjid Al-Aqsa. Jadi rencana orang Yahudi mau mengembalikan semua orang-orang Yahudi yang ada segala penjuru. Jadi itu mau dirubuhkan, mau dibangun lagi bait suci ketiga. Oke, jadi gini, apakah Yesus berhasil dalam misinya kepada Bani Israel atau gugur atau gagal? Kenapa? Kan masih banyak umat-umat pilihan yang tersebar di segala penjuru yang masih menuruti hukumnya tadi, Bang Juma. Contohnya, kami umat Advent, Bang Juma, masih setia kepada 10 hukumnya. Mau kami menukar-nukar hukumnya. Aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus berhasil atau tidak? Loh, tunggu nanti tanggal mainnya, Bang Juma, waktu dia... udah 2000 tahun. Sudah 2000 tahun, kok tunggu lagi? Mau tunggu apa? Yang ada yang paling banyak yang berhasil Bang Juma, yang berhasil itu umat-umat sisanya, umat-umat pilihannya yang masih setia kepada 10 hukumnya. Itulah yang akan diselamatkan Bang Juma. Bu Darni, Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yang banyak ini adalah penyamar-penyamar, bukan Bani Israel, hanya ngaku-ngaku pengikut. Mereka bukan Bang Bani Juma. Israel. Itu kan? Iya Bang Juma, pada saat itu memang pertama kan siapa bilang hanya untuk orang Israel? Siapa bilang? Yesus yang bilang Matius 15 nomor 24. Siapa bilang hanya untuk orang Israel? Yesus yang bilang. Yesus kurang baca. Yesus yang bilang. Bang Juma, Matius 15 nomor 24. Aku diutus. Aku diutus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang Yohani hilang dari Bani Israel. Yohanes pasal 10 ayat 6. Apa ngomong apa, Pak? Yohanes pasal 10 ayat 6. Yohanes panjang 10. Ada lagi domba-domba lain. Yohanes panjang 10 ayat 6, Bang Juma, bukan panjang 10. Juga Yohanes 10 panjang. Yohanes 10 ayat 6 katanya. Apalagi kurang. Kalau lagi makan, jangan ngomong, Pak. Enggak kedengeran. Jadi Bang Juma salah dengar kan? Kenapa, Pak? Kenapa? Aku di sini aku kenapa? Terhibur aku dengan padaku, domba-domba. Domba-domba apa? Oh, itu bukan nomor 6 itu. Itu nomor 7 itu, Pak. Ada juga padaku domba-domba lain. Yang 8. Bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Oke. Dan mereka akan mendengar suaraku. Oke, baik. Dan juga akan menjadi satu kawanan. Dengan satu gembala. Oke, baik. Yang dimaksud domba oleh Yesus ini apa? Bani Israel atau di luar Bani Israel?
Bani Israel. Nah, sekarang ketika Yesus datang berdakwah 3 tahun, apakah semua Bani Israel ada di sana? Bani Israel itu domba-domba lain, bukan domba-domba lain. Bani Israel itu domba, bukan Israel. Romawi itu serigala. Aduh, di luar apa, Yahudi, apa, di luar domba apa, itu serigala. Apa, belajar lagi, Pak. Belajar lagi. Apa. Belajar di mana? Belajar lagi, Pak. Belajar lagi. Saya sudah belajar, saya sudah belajar. Saya sudah belajar. Jadi domba, domba di luar kandang itu maksudnya adalah domba di luar kota di mana Yesus itu berkeliling mengajar. Makanya Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Pak, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, Pak. Bang Juma, iya. Ini ada ayat kukutip. Bisa kakak-kakak atau abang ini lihat? Itu ada Matius 20:28. Itu bisa. Matius 20:28. Matius 20. Apa yang dikatakan di sana? Ketika kita menuju kepada data nomor 28-nya, di situ perkataan yang Anda temukan adalah ketika sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bani Israel itu memang cuma sedikit. Apa lagi kurang? Bani Israel apa itu lagi? Memang sedikit. Itu nubuatan atau bukan? Gimana? Itu nubuatan atau bukan? Gimana? Yang Anda baca tadi itu nubuatan atau bukan? Ya, jadi ini Bang Dewa, Bang Dewa itu nanti bisa kena ayat. Permanen loh. Menjadi Bang Dewa bisa kena permanen loh. Itu nubuatannya. Jadinya ini, dari ini ayat Matius 22 ini adalah kata yang mutlak. Jadinya bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi dari dalam kata ini kita bisa mendapatkan makna yang penting, yaitu ya untuk melayani. Apa kita tuh? Untuk menebus dosa manusia, bukan kita melayani Yesus gitu. Oh. Yesus. Jadi Tuhan yang melayani Anda gitu. Dengan cara apa dia melayani Anda? Tuhan enggak minta kita melayani dia. Anda mau tahu ya. Dia Tuhan tidak minta ya, dilayani. Artinya sekiranya kita diminta untuk melayani, maksudnya apa yang kita lakukan gitu? Kita masak buat kopi, ajak dia ngopi gitu, atau kita mandikan dia atau gimana? Kalau misalnya dalam melayani. Itu maksudnya gimana? Tandakan Bapa di surga itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya mentaati perintah-perintah Tuhan gitu ya? Benar. Kalau Tuhan yang melayani kita, artinya Tuhan yang mengikuti perintah-perintah kita gitu. Tuhan yang melayani kita, berarti Tuhan. Artinya? Jadi gini, ini yang tentang membahas tentang otoritas ketuhanan ya. Membahas tentang Tritunggal itu ibaratnya sangat sensitif ya. Karena memang sensitif. Karena itu cuma akal-akalan. Harus. Iya, nah sekarang ketika Tuhan melayani kita, maksudnya gimana tuh? Yang bilang tuh Tuhan tuh siapa? Tadi katanya kita tidak melayani Tuhan, tetapi Tuhan yang melayani kita. Itu maksudnya kayak mana Tuhan melayani kita itu gimana? Jadi gini Bang, di Matius ini sama seperti anak manusia. Di Matius ini kan dia kan anak manusia. Sama anak manusia itu siapa? Ya kan bisa kita bilang, oh Yesus anak manusia. Bukan untuk melayani Yesus, tapi untuk melayani. Jadinya Yesus itu datang itu punya tujuan. Ya, tujuannya itu apa? Untuk menebus dosa manusia. Dan tidak, bukan. Saya minta data akuratnya pengajaran Yesus yang ada ketika beliau berkeliling di Galilea mengajarkan bahwa aku datang untuk menebus dosa manusia. Itu tertulis di mana? Di Matius ini kan juga ada Bang, tertulis Bang. Iya, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Benar. Nah, terus masalahnya ya, di mana? Ini kan udah perkataan yang mutlak Bang, bahwa ibaratnya Yesus itu ya ditulis itu sebagai utusan untuk menebus dosa manusia gitu. Kayak mana dikatakan untuk menebus dosa manusia itu tertulis di mana?
Ya ini yang di Matius 22:8. Di situ tidak mengatakan dosa manusia, dia katakan menjadi tebusan bagi orang banyak. Bukan tebusan dosa. Menjadi banyak orang. Iya. Ya. Ya benar bang, memang bagi tebusan, karena kan iya. Manusia telah berdosa gitu. Jadi gini. Ketika kemudian kita memaknai dengan tafsir ya kitab ini, ajaran pengakuan Yesus ini, maksud daripada ketika dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak orang, kan jelas sekali Yesus rela kemudian terangkat ke langit demi untuk menyelamatkan murid-muridnya. Sekarang ketika kemudian Yesus ini dikatakan mati untuk kemudian menyerahkan nyawanya bagi orang banyak, apakah itu sudah relevan dengan pengajaran Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi? Ada nggak poin pembenarannya di sana? Poin pembenarannya gimana bang? Jadi gini bang, kita membahas bukan tentang pikiran kita. Kita membahas tentang apa yang ditulis dalam Alkitab. Karena di 2 Timotius 3 ayat 16, itu sudah tertera. Seluruh kitab suci itu berasal dari Allah, yang perkataan Allah yang diilhami. Nah gitu. Sekarang di mana dalilnya bahwa Matius itu diilhami? Dalilnya? Ya, iya. Abang baca sendiri di 2 Timotius 3 16. Iya, kalau itu saya tahu segala tulis yang diilhami. Oke, nah permasalahannya di mana tertulis tulisan penulis Matius ini adalah ilham dari Tuhan? Itu tertulis di mana? Iya, seluruh kitab suci kan semua kitab suci dari perjanjian baru, Bang. Berarti Matius itu enggak kitab suci. Lah, ini kan tulisan yang diilhami. Sekarang permasalahannya adalah apakah penulis Matius ini diilhami? Ya semua lah bang diilhami. Kenapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jadinya dia menulis Matius dia tuh menulis bukan tentang pikirannya sendiri, tapi dengan pikiran Allah gitu. Dari mana jadi Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ya di 2 Timotius segala tulisan berarti segala itu kan semua. Iya berarti betul segala dari tulisannya. Dari kejadian sampai wahyu itu semua tuh perkataan Allah yang diilhami bang. Waduh, itu klaim Anda. Sekarang yang mendapatkan wahyu itu siapa? Yesus atau penulis kitab saudara? Yang mendapatkan wahyu. Iya. Sekarang Abang setuju enggak kalau kitab suci itu Alkitab adalah perkataan Allah yang diilhami itu aja? Loh. Bagaimana mungkin saya mengatakan apa yang dituliskan di dalam kitab saudara itu adalah ilham atau wahyu dari Tuhan, sementara tidak ada legalitas dari sang Tuhan kepada penulisnya. Loh, mana coba saya minta? Kan, mana? Di 2 Timotius 3:16. Itu tidak salah. Segala tulisan itu semua diilhami, Bang. Segala tulisan yang diilhami, dengarkan. Segala tulisan yang diilhami itu baik untuk menjadi pengajaran. Betul. Nah, sekarang permasalahannya apakah tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru ini adalah tulisan yang diilhami? Ya pastilah Bang diilhami. Istilahnya dari mana Anda mengatakan? Dari mana Anda mengatakan pasti? Ya pasti bang, kenapa mereka menulis kitab-kitab suci itu bang? Tidak dengan pikiran mereka sendiri, dengan pikiran Allah. Gitu. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa itu pikiran Allah? La haula wala quwata illa billah. Saya mengaminkan segala tulisan yang diilhami. Saya mengaminkan segala tulisan yang diilhami oleh Tuhan itu baik untuk menjadi pengajaran atau pelajaran. Saya akui dan saya mengaminkan. Iya benar. Tetapi apakah Perjanjian Baru itu adalah tulisan yang diilhami oleh Tuhan? Oh berarti abang nggak setuju lah ya kalau misalnya Perjanjian Baru itu nggak diilhami. Bukan nggak setuju. Sekarang permasalahannya yang menerima ilham untuk menyampaikan firman ini Yesus atau siapa? Katanya dari
Ini dulu, ini permasalahannya. Di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan bahwasanya inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya. Maksudnya ya, ya kan jelas kan yang mendapatkan wahyu yang dikaruniakan Tuhan itu kepada siapa? Kepada Yesus kan? Nah sekarang mana tulisannya? Inilah wahyu yang dikaruniakan kepada Matius. Inilah wahyu yang dikaruniakan kepada Paulus. Inilah wahyu yang dikaruniakan kepada Lukas. Mana dalilnya? Aku kasih tahu, Pak. Pak ya. Yang namanya Injil itu menuliskan kisah hidup Yesus sendiri, Pak. Oh, berarti wartawan yang menulis. Muridnya menuliskan kisah hidup Yesus sendiri. Berarti wartawan. Pak. Berarti wartawan yang mencatat kejadian dan peristiwa-peristiwa. Bukan pewahyuan, berarti bukan ilham. Ini wartawan berarti yang menulis. Bapak, ini pengajaran Yesus. Tunggu. Ini kalau dia ilham, Anda perlu dia tahu ya, beda dengan kitab Anda ya. Kitab Anda itu memang itu. Memang beda. Saksinya siapa? Sekarang ketika Paulus menulis Efesus 1, siapa saksinya? Siapa saksinya? Ketika Paulus menulis surat Roma, siapa saksinya? Ayo. Jawab Charlie. Tapi ketika Paulus mengajarkan bahwa Kristen itu adalah orang-orang yang dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan, siapa saksinya bahwa yang dituliskan Paulus itu adalah ilham dari Allah? Ketika Paulus mengatakan di dalam Roma 7 bahwa kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat, itu siapa saksinya bahwa itu adalah ilham dari Tuhan? Ya, karena tidak ada yang bisa menjawab, yuk mari kita ngopi aja dulu. Silakan campur kopinya dengan Masako. Masako itu adalah penyedap rasa ketika perasaan Anda tidak sedap. Ketika perasaan Anda tidak sedap, campur Masako biar perasaan Anda jadi sedap. Silakan. Aku tahu menjawabnya. Karena Yesus, karena Paulus adalah Rasul Isa Al-Masih, jadi jelas tulisannya adalah yang diilhamkan. Begitu loh. Oke, baik, Bu Darni, terima kasih. Anda mengatakan ini kebocoran kedua. Saya katakan kepada saudara Ibu Darni yang kukasihi, ini kebocoran kedua. Tadi antara orang Farisi dan Bang Suma, Anda jawab Bang Suma bocoran pertama. Sekarang ini bocoran kedua. Kebocoran kedua. Anda mengatakan Paulus itu adalah Rasul Yesus. Yang disebut Rasul itu adalah utusan. Yang disebut utusan harus punya legitimasi daripada yang mengutus. Contoh. Ketika ada orang datang kepada kita ke rumah, mohon maaf saya dari Polres datang untuk kemudian menyampaikan berita pemanggilan dari kantor, katanya Anda melakukan pelanggaran. Apa yang Anda lakukan? Meminta mana legitimasi? Mana legalitas Anda sebagai utusan dari Polres untuk melakukan penangkapan terhadap saya? Kalau Anda utusan dari Polres, mana suratnya? Buktikan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Paulus itu adalah rasulnya Yesus, mana cap jempol stempel Yesus terhadap itu? Cap jempolnya ada di dalam surat Yasin. Surat Yasin 36 ayat 14. Ada para ini kebetulan Al-Masih yang diutus. Salah satu adalah bulu bang jaji bang di 2 Petrus 1 ayat 21 bang. Imaninya. Itu cap jempolnya Bang Juma. Jelas. Enggak macam Mas Harko aja dulu, Mas Harko.
di 2 Petrus 1 ayat 21. Tunggu dulu teman-teman, aku keluar dulu aku ya, pening kepala aku, pening kali kepala aku, mau muntah aku. Adalah ya, kalian aja lah yang melanjutkan, sorry lah ya. Ya benar nih, minum minum masako biar penyedap rasanya kena. Istirahat, jangan banyak goyang, istirahat dulu. Jadi emang gimana bang, kok bang menjelaskan di dua Petrus satu. Iko diam dulu Charlie. Diam kamu dulu Pak. Jelas. Diam kamu. Diam dulu Pak. Diam. Oke. Okay. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Oke. Okay. Baik. Oke okay, ya. Oke okay, bang. Tetapi tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Baik. Apa Roh Kudus ini dan seperti apa tipikal Roh Kudus menurut Yesus ketika datang kepada seorang yang diperintahkan untuk menyampaikan firman? Kalau saya bacakan kepada Anda di Yohanes 16. Yohanes 16. Ya, ketika Roh Kudus itu datang, ketika Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan berkata-kata dari apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Sekarang Paulus mengaku di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, aku berkata bukan berdasarkan atas firman Tuhan, melainkan berkata atas dasar kebodohan dan orang yang ingin bermegah. Sementara Roh Kudusnya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, Paulus berkata sesuai dengan apa yang menjadi seleranya dia. Tenaga aktif Allah bang. Betul, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kan beda, kan Roh Kudus itu tenaga aktif Allah. Dia itu tenaga bang, dia itu power dan kekuatan Allah. Dia pun mana bisa berbicara. Memang dia gimana gimana? Dia nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dia itu tenaga aktif Allah. Tuh bang. Oh Anda salah kalau gitu, Anda keliru saudaraku. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh misalnya dalam Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu keliru tuh. Kemudian ketika dikatakan di dalam Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Ini apa maksudnya? Apakah roh itu adalah Tuhan? Tidak lah bang. Tidak, nah, beda. Lalu Roh Kudus yang Anda bawa 2 Petrus 1:21 ini apa maksudnya? Di mana kemudian Tuhan mengutus Roh Kudus kepada Paulus itu tertulis di mana? Sedangkan di dalam Bilangan 11:25, lalu turun Tuhan dalam awan dan berbicara dengan Nabi Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas 70 tua-tua itu ketika roh itu hinggap pada mereka. Kepenuhanlah seperti Nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi orang yang kepenuhan roh Tuhan, itu adalah orang yang seperti Nabi. Apa orang yang seperti Nabi itu? Mereka yang kemudian mendapatkan wahyu dari Tuhan. Nah sekarang permasalahannya, Paulus di mana menerima wahyu? Kapan itu? Saya kasih data satu lagi. Di Hakim-Hakim 3 nomor 10. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusam Rishayim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusam. Artinya bahwasanya roh Tuhan itu bisa menghinggapi siapapun, dan orang yang dihinggapi itu bukan menjadi Tuhan seketika itu. Nah, sedangkan 2 Petrus 1, nomor 21, apa yang diceritakan di sana? Sedangkan tidak ada data yang kita dapat
terima di mana Roh Kudus datang kepada Paulus. Layaknya Roh Kudus datang kepada Musa, Roh Kudus datang kepada Yeremia, Roh Kudus datang kepada Yesaya dan seterusnya. Roh Kudus datang kepada hamba Tuhan yang dipilih di dalam Yesaya 42 misalnya. Lalu jadi tidak ada itu, Bang, tidak ada. Yesus itu mengatakan apa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Sebelum Paulus menuliskan buku-bukunya, ternyata Yesus lebih dulu sudah menyampaikan firman Tuhan kepada pengikutnya. Paulus telat datang. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Harusnya, kalau Yesus mengatakan telah aku sampaikan, harusnya Paulus hadir bersama Yesus sebelum Yesus disalibkan. Supaya yang dituliskan 14 buku ini adalah betul-betul buku yang dituliskan berdasarkan firman yang diterima dari. Tidak. Paulus punya cerita lain. Anda boleh baca di Kisah Para Rasul 9. Paulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Habis itu muncul lagi Ananias. Ananias mengatakan orang ini diminta untuk ditunjuk sebagai penyampai firman. Kata siapa? Kata Ananias. Yesus dan Ananias tidak pernah jumpa. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada Ananias. Apalagi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk kukatakan, aku sampaikan. Artinya segala firman yang telah aku sampaikan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Semua adalah firman Tuhan yang aku katakan. Itu menurut Yesus. Dan itu sudah kukatakan dan sudah kusampaikan kepada murid-muridku. Berarti tidak ada pengulangan lagi. Setelah aku terangkat ke langit, tidak ada lagi firman. Tapi ternyata Paulus menulis setelah itu. Nah, itulah saudaraku, ya, sehingga ketika kita berbicara mengenai kebenaran, maka poin data itu yang harus didudukkan pada pondasi yang seharusnya. Pondasi artinya landasan yang kuat, harus didasari dengan narasi yang kuat berdata dan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam. Ya, saya kira begitu, teman-teman. Ya gitu, Bang. Jadi gitu, Bang. Memang ya, setiap agama tuh baik, tapi jangan membenarkan intinya. Dia membenarkan bahwa agama Islam itu paling baik, jangan gitu, Bang. Islam, setiap agama itu baik, semua saya lihat Kristen pun baik, Islam pun baik. Seluruh ajaran nabi-nabi itu baik. Yang tidak baik itu yang ajaran bukan nabi tapi dianggap ajarannya itu sebagai ajaran dari Tuhan. Makanya Yesus kan mengatakan apa tuh, Bang? Menyembah terhadap sesamanya manusia, apakah itu baik? Mengatakan nabi mati dalam keadaan terkutuk, apakah itu baik? Menjadikan utusan Tuhan sebagai tumbal penebus dosa manusia, apakah itu baik? Menghapuskan hukum-hukum Tuhan, mengatakan hukum Tuhan itu sampah, mengatakan hukum Tuhan itu sengat maut, apakah itu baik? Itu dulu. Membunuh orang yang baik, apakah itu baik? Keluaran 23 nomor 7, janganlah engkau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus apa salahnya rupanya? Kenapa dibunuh? Ada yang bisa menunjukkan kesalahan Yesus? Enggak ada kan? Enggak ada. Terus kenapa dibunuh? Dibunuh. Karena dia dibunuh. Dia bilang dia karena anak Allah, Bang. Berarti dia berdosa. Apakah ketika kemudian dikatakan anak Allah dia berdosa? Kan tidak. Kenapa di Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang-orang yang mendengarkan didikan Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan, laksana anak dengan ayah. Orang yang taat mendengarkan didikan Tuhan itu laksana anak dengan ayahnya. Ayahnya adalah Tuhannya dan dirinya sendiri adalah anak Tuhan itu sendiri. Artinya bahwa itu hanya majas. Orang yang taat kepada perintah Tuhan di Islam disebut orang saleh. Kalau di dalam ajaran kalian disebut sebagai anak Tuhan. Kan gitu. Sementara Yesus itu adalah anak yang soleh. Bang, kalau misalnya, oke. Sekarang memang benar. Kalau misalnya itu memang benar, Yesus anak yang soleh. Aku setuju sih kalau pendapat Abang, kalau misalnya Yesus itu anak Allah. Jadi kan memang berarti mereka mempunyai kepribadian yang berbeda lah, Bang, ya. Maksudnya? Ya, Abang bilang katanya Yesus itu anak Allah. Yesus itu anak Allah kan? Berdasarkan konsep Kristen, Yesus itu adalah anak Allah. Sementara anak Allah yang dimaksud di dalam konsep orang Yahudi adalah orang yang saleh.
Oh iya benar. Kalau di Islam disebut kekasih Allah, orang-orang yang taat intim dengan Allah, orang yang taat menjalankan perintah Allah, itu disebut kekasih Allah. Kalau di agama Anda disebut sebagai anak Tuhan. Tetapi salahnya ketika mendapatkan predikat anak Tuhan justru dituhankan. Padahal saya kasih data. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 9 dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat hari penghakiman. Ya mohon diluruskan kalau saya salah. Lalu kemudian dikatakan di Wahyu 3 nomor 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menanti aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kemudian di Wahyu 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia dan sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya Yesus telah didengarkan. Yohanes 8:55. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jikalau aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Berarti Yesus adalah anak yang soleh karena dia menuruti firman Tuhannya. Benar, Bang. Jadi kalau benar, Anda mengatakan anak Tuhan di situ adalah orang yang soleh. Iya, bukan benar. Anak setuju, Tuhan dalam arti kata Yesus Tuhan yang menginkarnasi menjadi manusia gitu. Iya, benar. Itu setuju saya. Itu setuju. Karena ibaratnya dengan otoritas ketuhanan itu enggak bisa diganggu. Tapi Bang, kenapa Bang orang Kristen menganggap agama Kristen menganggap Yesus itu sebagai Tuhan yang maha tinggi gitu. Karena sudah ditulis di yang maha tinggi di Mazmur 83 ayat 18 bahwa misalnya itu Tuhan yang huruf besar, itu katanya dalam kata Ibrani itu atau Yahweh. Nah, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Itu aja aku tanya. Gimana? Maksudnya gimana? Ya, ini kan kita bahas tentang Alkitab. Maksudnya gimana? Ini kan kita bahas tentang Alkitab nih kan, Bang. Kitab suci lah. Ini kitab suci. Iya. Kita berpemikiran bukan pemikiran kita sendiri. Jadinya kan ditulislah di Alkitab itu. Memang Allah Bapa lah yang Maha Tinggi. Ditulis di Mazmur 83 ayat 18. Jadi kenapa orang Kristen menuhankan Yesus gitu? Kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Ya, kalau Al-Qur'an, kalau saya sebagai Islam Anda tanya, saya jawab fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena di dalam hati orang Kristen itu ada penyakit. Apa penyakit itu? Dia tidak mampu membedakan antara Tuhan dengan utusan Tuhan. Coba Anda lihat betapa banyak data yang mengandung pengakuan dengan mulut Yesus sendiri mengatakan aku utusan Tuhan, aku utusan Tuhan, aku utusan Tuhan. Bapa yang mengutus aku, Bapakku yang ada di surga telah mengutus aku. Dibandingkan dengan pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu mana? Tapi kenapa kemudian mereka dituhankan oleh teman-teman Kristen? Karena di dalam hati mereka itu ada penyakit. Apa penyakit itu? Mereka membenci kepada Tuhan yang tidak nampak. Mereka harus menampakkan Tuhan itu seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, kenapa kemudian orang Kristen mempertuhankan Yesus? Karena itu sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa pengikut orang Farisi itu dua kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Saya katakan kepada saudara, sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah mempertuhankan makhluk yang mereka imani sebagai penjelmaan atau inkarnasi Tuhannya mereka. Tapi kata Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu engkau jadikan dia menjadi orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu sebabnya kenapa pengikut orang Farisi menuhankan Yesus, karena dia harus menggenapi nubuatan Yesus yang mengatakan setelah mereka kau jadikan sebagai orang neraka, mereka menjadi dua kali lebih jahat daripada engkau. Coba, sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka hanya munafik. Kenapa hanya munafik? Karena mereka mengajarkan hukum Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Tapi pengikut orang Farisi menyembah manusia yang mereka sebut sebagai inkarnasi Tuhan. Itulah kenapa kemudian
Kristen menyembah Yesus? Karena mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, nubuatan Yesus ini harus tergenapi. Apa itu? Ada orang Farisi keluar dari Yerusalem, mengajarkan orang non-Yahudi menjadi pengikutnya, dan pengikutnya ini menjadi orang neraka, dan dua kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Kalau ini tidak tergenapi, berarti Yesus itu dusta. Tetapi karena tergenapi, apa itu? Ada agama yang didirikan oleh orang Farisi, di mana penganutnya menyembah manusia, dengan kata lain, dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak pernah mempertuhankan makhluk, mereka tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan menyembah kepada sesamanya manusia. Tapi ketika mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan orang Yahudi menjadi pengikutnya, non-Yahudi menjadi pengikutnya. Pengikutnya ini diajarkan untuk mempertuhankan sesamanya makhluk. Ini tergenapi. Tapi kalau Islam yang ditanya, fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Bayangkan, kalau ditanya, ada Tuhanmu itu ada berapa? Satu. Yang satu itu namanya siapa? Bingung. Namanya adalah Allah Bapa. Lah Yesus kayak mana? Roh Kudus kayak mana? Dia juga Tuhan, tapi dikatakan satu. Bapak Tuhan, apakah Anda bisa mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapak? Tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena Yesus juga adalah Tuhan. Apakah saudara bisa mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yesus? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada Bapak. Apakah bisa mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Roh Kudus? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada Yesus, ada Bapak. Berarti konsep batil ini, itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk menyembunyikan identitas teman-teman Kristen yang diterangkan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azamun azim. Oke, benar. Itu jelas itu. Aku setuju. Oke. Okay. Setuju. Iya. Kok alhamdulillah. Memang, aku setuju. Pendapat abang itu benar. Pendapat abang itu baik. Jadinya saya melihat di sini kekristenan. Saya juga pernah mendengar. Kristen dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, dan sampai ke abad keempat. Jadinya, memang pada zaman Bani Israel dulu, memang di situ tertera di Alkitab, bahwa di Yesaya, di kitab Yesaya, 42 ayat 8, dia menyebutkan dia lagi nengok Google. Sepertinya dia lagi mencari kebenaran juga, Bang Cuma. Insya Allah. Kebenaran cara... itu, hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Siapapun iya. Bisa mendapatkan. Dari gaya bicaranya gitu kelihatan. Jadi dia lagi nengok Google ya. Nanti ya banyak nanti orang mualaf, Bang Juma lagi nanti dikejar-kejar. Ayo deh teman-teman yuk, sudah ya. Ini guru kalian sudah ada di sini yuk, teman-teman yang agama Kristen, ayo naik belajar kita. Ada guru kita di sini, ada Bang Juma, guru kita semuanya. Ayo lah, kok mental. Signal, Bang Juma signal, malah mental signal, ya. Signal. Iya. Dari tadi sinyalnya agak bagus. Ayo teman-teman ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Akan ada guru kita yang akan mengajarin kalian. Ayo, jangan takut. Guru kami ini, guru kita semuanya orang baik ya. Orang baik. Dan guru kita ini makan daging ayam ya, bukan daging manusia, jadi enggak usah takut. Ya, sepertinya yang namanya Sidik itu baru bangun ya, bangunnya siang, sore ya, karena dia begadang tadi malam menghadapi hotel yang gak jelas ya. Enggak, aku ada emang ini. Siapa yang ketawa itu, Bebe? Tidak ada, Bang. Nelson, udah naik kau, jangan ketawa. Enggak ada ketawa ini, enggak ada yang ketawa. Bukan. Jadi siapa yang ketawa? Di Grey ada teman itu, temannya dia. Bang Grey, suaranya Bang Grey. Jangan ketawa-ketawa Bang Grey. Halo. Iya, halo, suaramu halo. Itu. Di kalau enggak ngomong di mute aja.
Udah nengok Google, gimana Google yang tengok? Udah Bang Juma masuk dengan Bang Juma 03. Satu hari ini kena berapa Bang peringatan Bang? Satu hari ini Abang kena berapa Bang? Berapa kali Abang diperingati? Bang Juma kena ada berapa hari? Satu hari ini berapa kali gak tahu? Akun pertama, akun keempat ya. Aku enggak ditanya ya. Kemana seharian? Oh, iya. Oh Bunda kemana seharian? Aku karena udah tahu. Bunda kemana seharian? Kenapa Gre turun Gre? Ke Pental ya. Kemana Bunda seharian? Lebaran ya? Iya, silaturahmi. Jauh. Oh, silaturahmi. Waalaikumsalam. Baru pulang ini. Aduh. Lanjut. Abu tensi lah ini tensi. Kena report lagi. Aduh. Loh. Ya Allah ya Rabbi. Baru aku tadi bilang belum enggak, ada yang apa-apa. Kena report. Itulah. Bang Juma ini membahayakan bagi orang oten-oten. Padahal belum ada yang mualaf. Terus kalau ada yang mualaf tambah lagi diincar ya. Ya kan udah dikasih tahu sama Bang Handi bahwa ada pasukan ini kan, pasukan TikTok khusus report. Iya, Bang Nelson, semangat malam Bang. Ya, malam Bang Juma. Sorry ya Bang Gus. Selamat malam ya. Iyalah. Nomor Excelku kalau di gunung ini susah. Susah ya Bang ya. Jadi bat telepon itu susah Bang. Ya udah curhat aja di sini. Iya, mantap. Curhat aja. Kita baku-baku teleponnya nyana Bang. Curhat aja. Iya, itu dia masalahnya. Iya. Padahal ada intern. Ngomong aja Bang. Ada sesuatu. Padahal secara intern ini Mar, biar Jo. Intern. Apa kali kau batak kau intern? Enggak, ini logat ini. Iyalah. Oh, bahasa Belanda itu. Tapi tujuannya sama. Udah kata Bang Juma curhat di sini aja, cerita sini aja apa? Curhat isi hati. Kenapa? Kau punya masalah pribadi? Enggak, kan curhat. Kalau curhat berarti isi hati. Ya udah curhat lah, cerita lah. Kata Bang Juma cerita sini aja. Kami juga mau dengar. Masa kau cuma ngasih tahu sama Bang Juma aja? Kami juga mau dengar, ayo cerita lah. Ya. Silakan. Silakan orang nunggu dia ngomong, silakan ketemu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Udah bubar lagi, nanti kita lanjut lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.